that many ideas has been able to brought into reality. And of course, the panel jury who have been going around this morning were also reported to have an enjoyable time looking at new findings, which made them more, giving them more challenge in deciding who's supposed to be winning the gold, silver, and bronze medal. On behalf of the Ministry of Health, first and foremost, I would like to congratulate the, thank the Malaysian Association of Research Scientists and the Pro Tem Group in organizing this pharma and biotechnology event in Kuala Lumpur. I think the ministry has been a player in terms of, particularly in terms of clinical research. I think applauds this initiative. This is a good initiative. I think it's mentioned by Dr. Wan Manshul. It provides a platform, I think, for you to discover who are the, you know, the potential researchers, innovations, I think, and of course also to put Malaysia, I think, on the international arena. Okay, so, and I think as far as the Ministry of Health is concerned, research is something that we have always been trying to embed and inculcate, I think, amongst our you know, staff, especially for the pharmacy program. We have actually organized just recently our 8th R&D conference. You know, we normally would do it on an alternate year. One year we organize our pharmacy R&D conference, and next year we organize the pharmacy innovation conference. Okay? So for pharmacy alone, I'm very proud that I think we've got what we call our value added services, where we have recently actually introduced our I think you know, you all must be aware, we've got drive-through pharmacy, we've got ubat melalui pos, you know, where patients do not have to come to the health facilities, you know, to collect their medication. You know, this can be brought to their doorstep. Also, instead of waiting, going through traffic jam, looking for parking and all that, so they can, you know, make arrangements, appointments, you know, to come and collect their medicines. Okay, so, and I think recently at the Prime Minister's Innovation Award, Minister of Health also was actually one of the five contenders shortlisted for the award, but unfortunately we didn't get the award. But nevertheless, I think being shortlisted as, you know, the top five, I think is already like winning. UMK telah menyertai pameran dan persidangan Bioteknologi Asia 2014 dengan mempertandingkan 5 jenis produk. Antara produk yang dipertandingkan adalah Coslum, Contech, Instant Herb Rice, Eco Panel from Smith's Waste dan juga Night Blooming Cosmetical. Program yang berlangsung selama 3 hari ini bertujuan untuk mengetengahkan hasil penyelidikan dari universiti masing-masing. UMK turut meraih 1 pingat emas bagi produk Comtech dan juga telah memenangi The Most Informative Booth. Sekian, saya Nur Alizam Syafi'i dari UMK TV.
yang kita buat pertandingan hari ini adalah satu hasil penyelidikan kita selama 2 tahun. Dan produk ini menghasilkan benih pokok pisang yang lebih bermutu tinggi dan lebih baik daripada yang dihasilkan melalui tisu kaca, tisu didik. Jadi dengan kejayaan ini yang kita peroleh hari ini, Pinang Emas, diharap dapat menaikkan lagi UMK sebagai institusi penyelidikan setara dengan universiti-universiti lain di Malaysia. Syukur Alhamdulillah, pertama sekali saya berterima kasih ucap kepada terutamanya Dr. Saimi sebab dia sebagai saya punya supervisor yang telah mendorong saya dan telah bawa saya kepada exhibition ni, dan saya begitu sangat terharulah dapat pingat emas, dan kita orang memang tak sangka dapat emas, dan ni semua hasil titik peluh sebenarnya bukan daripada diri saya sendiri tapi hasil titik peluh Dr. Saimi sendirilah, dan dia telah banyak ajar saya macam mana untuk menyertai dan buat yang terbaik lah supaya saya dapat nama untuk UMK sendiri. Jadi potensi untuk produk yang kami pamerkan di exhibition yang telah kami menang ini, insyaAllah kami potensi dia sangat besar, dan kami juga telah patentkan produk ini. Dan bersama dengan entrepreneur tempatan, kami telah usahakan bersama dia untuk kami komersialkan. Dan sasaran kami untuk tahun depan, insyaAllah kami akan bersama dengan Garrick daripada UMK untuk kami komersialkan produk pisang ni, terutamanya kepada Maiden lah. Dan seterusnya kita akan ekspor ke luar negara bagi yang terbaik, produk yang terbaik untuk dipasarkan lah di luar negara. Produk yang saya pertandingkan pada Bio Malaysia kali ini ialah Insan Herbalize. Saya namakan dia sebagai Insan Herbalize, di mana beras yang telah kita sok dengan beberapa jenis herba dan kita packkan dalam 250 gram untuk mereka yang penggemar nasi kabu boleh menyediakan nasi kabu dengan cara yang lebih cepat dan mendapat nasi herba ataupun nasi kabu yang lebih mempunyai nilai kesihatan yang tinggi. Ya. Kalau tradisionalnya untuk penyediaan nasi kabu ataupun herba rice ini, dia akan mengambil masa yang lama sebab dia perlu cari herba dan sediakan ekstrak herba tu baru dicampur dengan nasi lepas tu dimasak. Jadi masa yang diambil untuk menyediakan menu herba rice ataupun nasi kabu dengan cara tradisional mungkin boleh ambil masa sampai 4-5 jam. Tetapi dengan inovasi ini, dia dalam masa kurang daripada setengah jam dia dah boleh sediakan nasi kabu yang berkhasiat lah basically, ya, sebab khasiat-khasiat herba yang telah saya letak dalam nasi itu sendiri. Dan pada pertandingan kali ini saya telah come out dengan satu package yang baru, di mana dalam package prototype itu sendiri saya telah masukkan dressingnya kelapa parut, dia punya kancah panjang, dia punya serai, ya, dia punya budunya, dia punya lada hitamnya. Ini saya telah masukkan sekali dalam satu paket. Maksudnya untuk mereka commercialization nanti akan ada paket yang sebegini. Akan ada paket yang komplit dengan dressing dan ada yang akan ada paket yang nasi sahaja, ya, beras sahaja, beras herbal. Okey, saya sebenarnya Bio Malaysia ini dia competition yang sangat tough sebenarnya, sangat kompetitif di antara produk-produk yang dipertandingkan. Dalam 100 lebih produk yang dipertandingkan pada kali ini, hanya kurang daripada 50% yang mendapat pingat. Jadi saya merasa oleh kerana produk saya ini terpilih
sebagai pemenang Perak, saya merasakan inovasi yang telah saya buat selama ini diiktiraf ya oleh masyarakat penyelidik di Malaysia dan juga di rantau kita lah ya. So dan ini akan menjadi booster ataupun penggerak kepada saya untuk mempertingkatkan lagi pendidikannya untuk sampai ke stage commercialization.